Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok yang berjudul wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Pipet dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan yang terbuat dari limbah kertas atau limbah plastik. Gendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis gendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut gendang ciblon atau kebar. Guci merupakan kerajinan tangan dari tanah liat yang sudah sangat tua usianya. Guci tergolong dalam kerajinan gerabah atau karya keramik. Guci juga merupakan peninggalan budaya zaman dahulu yang senantiasa dan masih digunakan sampai saat sekarang. Gantungan kunci adalah gantungan kecil yang digunakan untuk mengaitkan suatu benda kecil dengan lubang kunci. Kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji. Beberapa jenis gospium tumbuhan semak yang berasal dari daerah tropika dan subtropika. Di Pulau Ambon, kapas dikenal dengan istilah lokal aha dan dalam bahasa Banda disebut dengan karamboa. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri tekstil. Kami akhiri dari kelompok 1. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.